Halo sobat YouTube, dimanapun berada, di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai rute alternatif, yaitu dari Pasar Cikretek menuju ke Tajur Bogor, dan kita akan melewati sebuah pasar yang dimana ada jalan alternatif yang tercepat, yaitu melewati Kampung Cibulang. Yang dimana kampung ini ada jalan setapak, yaitu kita bisa melalui, dan kita harus berhati-hati juga karena jalan ini bisa dilewati khususnya untuk motor roda 2. Dan kita ini melewati Pasar Cikretek. Kita arah ke lurus terus, dan nanti kita akan ketemu pertigaan. Nah, di situ kita belok ke kiri ya, sobat, untuk menempuh jalur tercepat. Oke, sobat, kita sebentar lagi sudah sampai di tempat antrian yang akan menuju ke Bogor. Dan ini suasananya masih sepi ya, teman-teman. Dan kita ikutin terus. Nah, selesai kita ikutin terus jalan ini. Nah, di jalan ini kita akan melewati jalan yang cukup ekstrim ya, teman-teman. Untuk melintas di jalan ini kita harus hati-hati dan juga harus fokus berkendara karena banyak lubang-lubangan yang berbahaya, dan kita akan terus jalan menuju ke depan. Nah, ini di samping kita ini sungai kecil ya, teman-teman. Kita ikuti terus. Nah, sobat, nah, kita akan melewati jalanan turunan, dan di sini kita harus berhati-hati ya, sobat, karena jalan yang licin dan juga banyak batu-batu kecil. Lanjut. Kita ikutin terus saja jalan ini ya, teman-teman. Kita jalan ini harus berhati-hati. Nah, dan kita akan melewati jembatan kecil.
Ya. Thank you.